Ya, halo guys, ini dia game simulasi ya, DJI Virtual Flight. Langsung kita buka, ini gamenya dari DJI officialnya. Jadi, yang tersedia di sini ada dua guys, Avata dan FPV. Karena memang ini kegunaannya untuk latihan FPV ya, daripada nabrak-nabrak gitu. Bisa pakai ini tanpa resiko drone rusak ya. Oke, siap jalan. Nah, di sini aplikasinya bisa menggunakan remote controller 2 ataupun Google V2. Ini juga bisa pakai DJI Motion Controller ya. Karena saya tidak punya keduanya, maka saya pakai ini, smartphone. Nah, saya ada ini sih guys, tapi nggak support untuk DJI RC N1 ya. Tapi setidaknya hanya dengan layar saja, kita akan terbiasa dengan naik turun, turun naik, jauh kiri kanan seperti itu ya. Nah, di sini ada dua pilihan, Avata dan FPV. Maka saya akan pilih FPV saja guys. Nah, penerbangan virtual, klik. Nah, ini ada tantangan ya, ini sejenis latihan gitu ya. Mode arcade, mode terbang bebas saja guys. Oke, masuk. Nah, di sini ada lintasan banyak ya. Karena saya baru download hari ini ya. Maka ini saja yang mudah aja dulu guys. Nah. Wow, grafiknya ini mantap ya. Di sini untuk menunya kamera bisa ke sana naik turun seperti itu. Untuk drone-nya juga bisa kita tampilin ya. Kita hidupkan dulu. Wow, suaranya itu sama seperti drone yang sedang kita rekam guys. Suaranya real ya ini. Oke, coba kita naik. Nah, seperti ini guys. Kalau kita lihat drone-nya nggak bisa ya. Nah. Agak bingung saya kalau ada drone-nya seperti ini ya. Jadi saya bikin tampilan, nah seperti ini. Akan saya coba. Baru download hari ini guys, tapi sebelumnya saya sudah memakai drone ya. Oke. Woi. Woi. Iya. Ush, hampir nabrak guys. Wah. Iya. Kita akan finish, guys. Ush. Oke, masuk lubang, guys. Apakah nabrak? Hampir aja, guys. Maju dikit. Weh, mundur, mundur. Oke. Belok ke sana. Kita luruskan kameranya. Gak turun dikit. Miring. Oke, maju. Maju. Ya, yeah, mantap guys. Oke, terbang rendah. Kita terbang rendah di sini guys. Modenya kita bisa ubah. Ya, di sini. Sport ini lebih kenceng. Dan M ini manual banget guys. Bener-bener manual dia. Bingung saya. Oke, mode normal saja guys. Hampir kena guys. Kita masuk gedung coba. Wah, wah, wah. Ini beda dengan remote-remote control mobil itu ya. Ih, drone itu agak ribet kalau nggak biasa, guys. Oke. Mana arahnya? Oh, ya sini. Oh, ini untuk belok ya. Masuk gedung, guys. Waduh, jatuh, guys. Keluar. Woi, mantap. Oke, tantangan lagi tuh. Menerobos screen. Sret, asik. Masuk. Wih. Hampir crash. Masuk situ. Iya, berhasil guys. Oke, pelan-pelan kita masuk gedung guys. Kenceng banget. Guys.
Crash lagi nih. Aduh. Wah, ini kurang lihai nih, guys. Kalau panik seperti ini, guys. Game aja panik ya, apalagi drone beneran. Oke, nggak apa-apa ya. Waduh, crash lagi. Gimana ini, guys? Wah. Shoot, ya. Kita masuk pelan-pelan. Kena tiang. Oke, kurang handal ini, guys. Jadi sekian ya, gamenya ini sangat menarik, guys. Grafiknya itu mantap ya. Dan sekedar informasi, ini kalau saya cari di Android ya, itu nggak muncul, guys. Mungkin belum support ya, atau belum tersedia di Android. Kalau di App Store ya, iPad maupun iPhone itu saya cari tadi ada. Ini saya pakai iPad Air 5 ya. Oke, sekian itu saja, guys. Terima kasih telah menonton dan selamat beraktivitas kembali.